meninggalkan perangkat, menjauhi larangan. Tetapi ulama-ulama thariqah kurang, masih kurang. Belum cukup kita menjalankan perintah, kita menjauhi larangan. Butuh amal sesuai dengan dawuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, butuh apa? Yaitu husnul niyyah, memperbaiki niat kita. Kita sholat, kita berada di tempat sholat, kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kita sholat. Tapi hati kita tidak berada di tempat sholat, itu belum dikatakan takwa menurut ulama, ulama ahli thariqah. Semoga kita masuk ke sidang jamaah sholat Jumat. Ketika melaksanakan perintah Allah, contohnya sholat, kita melaksanakan perintah Allah berupa sholat, maka mari hati kita, kita berbaiki niat kita hanya mengharap ridho dari Allah. Karena apa kita diciptakan oleh Allah? Tidak lain untuk beribadah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah memberikan kewajiban kepada kita melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Dalam kutub tafsir, di antaranya tafsir Al-Misbah, liya'budun di sini ditafsiri bahwasanya Allah memerintahkan kita beribadah kepadanya. Allah tidak mengambil manfaatnya. Tidak ada efek manfaat dari kita ibadah untuk Allah. Seluruh masyarakat beribadah, tidak mengurangi, tidak menambah, tidak menambah kemuliaan Allah. Allah tetap mulia. Seluruh masyarakat tidak beribadah kepada Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Maka liya'budun di sini adalah manfaatnya adalah untuk kita bersama. Liya'budun di sini ini sangat bermanfaat bagi kita. Disebutkan oleh Allah dalam surat Thaha ayat 75. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "May ya'ti rabbahu mu'minan qad 'amila shalihan fa inna lahu darajatul 'ula." Barang siapa yang menghadap kehadir Allah, menghadap kehadiran Allah dalam keadaan satu, beriman, yakin kepada Allah. Yang kedua, qad 'amila shalihan, sudah melaksanakan kebaikan, maka akan diberikan derajatnya tinggi. Ini adalah manfaat yang besar yang Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah. Ketika kita datang kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, dengan ibadah yang sempurna, maka Allah janjikan, fa inna lahu, sungguh dengan bersumpah Allah, fa inna lahu darajatul ula, maka baginya derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi itu apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi bagi orang yang datang kepada Allah, disebutkan dalam surat Taubah ayat 74, may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa
sidduku aslun, sungguh-sungguh adalah dasar. Cabang tidak akan pernah tumbuh tanpa adanya batang. Pohon itu cabang tidak akan pernah tumbuh tanpa adanya batang. Ikhlas tidak akan pernah tumbuh tanpa adanya sidduk sungguh-sungguh. Dan ulama-ulama sufiyah mengatakan seorang yang istiqomah itu ukurannya kurang lebih 13 tahun. Ukurannya paling sedikit 13 tahun. Seorang hamba di Bani Israel ini beribadah ikhlas selama 60 tahun. Dengan keikhlasannya Allah bangga, mau dipamerkan kepada malaikat. Maka malaikat dipanggil oleh Allah. Wahai malaikat, datanglah kepadamu. Sampaikan kepada hamba-Mu yang ikhlas. Wa tata'abbada nafsaka fil ibadah. Sampaikan malaikat, sampai kapan hamba-Mu ini beribadah? Sampai kapan dia membuat dirinya capek, mau menyampaikan dirinya, padahal dia termasuk minatina? Maka disampaikan apa dawuh Allah kepada hamba yang beribadah? Apa jawaban hamba tersebut? Masyarakat yang ikhlas hanya mengharap jawaban dari seorang hamba. Ya malaikat, ana abdu wa sya'dul abdi ubudiyatu. Wahai malaikat, saya adalah seorang hamba, saya adalah makhluk, terserah Allah dimasukkan saya ke dalam neraka atau ke dalam surga, itu terserah karena seorang hamba. Tugas saya beribadah. Wa sya'nul 'abdi 'ibadatun. Tugas saya adalah ibadah. Masalah saya dimasukkan ke dalam surga, masalah saya dimasukkan ke dalam neraka, itu terserah Allah. Karena apa? Wa huwa adabun Allah adalah ilahun. Dia adalah Allah, yang mana Allah adalah Maha Pencipta. Tidak ada yang tahu tugasnya Allah. Tidak ada yang tahu Allah memasukkan kita dalam neraka atau dalam surga. Tidak ada yang tahu. Bahkan dari ibadah kita. Bayangkan 60 tahun masalah hari ini beribadah kepada Allah ikhlas. Diuji oleh Allah melalui malaikatnya. Tapi apa jawabannya? Coba kalau kita kembalikan kepada kita. Misal kita bangun masjid indah, ada yang menerakakan neraka ke kita. Kamu bangun masjid, pasti kamu perlu masuk neraka karena kamu sombong, karena kamu gini, karena kamu seperti ini. Bagaimana sifat kita? Bagaimana tanggapan kita seandainya kita seperti ini? Tapi apa ini memberikan contoh kepada kita? Apapun yang kita kerjakan, kita yang sama dan yang lebih sama. Dan baca dengan surat apa yang dikatakan Nabi Allah tadi. Maka apa jawabannya? Ya malaikat, idza kana al-'abdu ma'a fihi la yarji'anna. Ketika seorang hamba dengan kelemahannya, dengan dhaifnya, lemahnya, dia tidak kembali, dia tidak pergi dari itu, dia tetap